PKKMB, kembali lagi bersama saya Astarini dalam acara PKKMB hari kedua. Nah, jadi hari ini itu ada 3 pembicara, yaitu yang pertama dari Bapak Wakil Direktur 1 dengan materi akademi, kemudian dengan materi yang kedua yaitu dari Bapak Wadir 2 dengan materi keuangan, dan yang ketiga yaitu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan materi anti kekerasan. Nah, gimana nih? Buat teman-teman mahasiswa baru yang sudah mengikuti PKKMB selanjutnya, itu lebih menyenangkan, dan tetap stay tune di live YouTube kita. Rangkaian PKKMB hari kedua diisi dengan pengenalan dan pemaparan materi dari jajaran pimpinan Politeknik Negeri Bali, yakni Wakil Direktur Bidang Akademi, Ana Agung Ngurah Bagus Mulawarman STMT, dan Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. Randus EC Iketut Sukayasa M.Kom AK. Pada kesempatan ini, para wadir menyampaikan materi mengenai sistem pendidikan vokasi, kegiatan akademik yang akan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa baru, tahapan perkuliahan, hingga sistem pembelajaran yang ada di Politeknik Negeri Bali, dan green ethic, keuangan, serta layanan BLU. Narasumber 3 dengan materi anti kekerasan oleh Nimadi Pratnya Amandeandra Kusuma MPSI dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Walaupun pelaksanaan kegiatan digelar secara hybrid, tidak mengurangi semangat para peserta PKKMB dalam mengikuti rangkaian kegiatan di hari kedua ini. Sesi pemaparan materi dan tanya jawab berlangsung dengan sangat baik, ditandai dengan antusias peserta PKKMB yang aktif dalam bertanya. Materi yang dibawakan pada hari kedua ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peserta PKKMB sebelum nantinya mulai melakukan perkuliahan. Mengenai pendidikan vokasi, apa perbedaan pendidikan vokasi dengan pendidikan akademis, perlu saya sampaikan bahwa pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang mengutamakan praktek dibandingkan dengan teori. Di mana persentase daripada pendidikan vokasi mengenai pendidikan dan prakteknya itu 60-70% itu adalah praktek. Sedangkan teori itu 30-40% itu adalah teori. Oleh sebab itu, maka pendidikan vokasi itu dikategorikan adalah mahasiswa yang siap kerja. Karena memang mereka itu lebih banyak melakukan prakteknya, entah itu di kampus, ataukah di lapangan, atau di dunia usaha, dunia industri. Karena mereka akan merasa siap terjun sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada saat pandemi ini, di mana PKKMB itu dilakukan secara hibrid, karena kita melihat jumlah daripada mahasiswa yang cukup besar, itu kurang lebih sekitar 1.700 orang mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB ini, maka kita putuskan untuk melakukan secara hibrid, di mana hibrid ini tidak mengurangi daripada materi-materi yang akan kita sampaikan sebelum mereka melakukan perkuliahan di institusi kita. Nah, PKKMB ini satu bagian daripada kita ikut mensupport untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang belum berakhir juga, apalagi kita akan mengadakan atau dilaksanakannya hajat besar G20 ini. Jadi hal ini perlu kita redam lebih awal dengan berkumpulnya mahasiswa yang lebih banyak. Nah, itu bagian daripada support kita terhadap pelaksanaan G20
ya, tapi dengan hibrid ini sebenarnya sesuatu hal yang baru kita lakukan pada saat musim pandemi ini. Tapi nanti masalah kuliahnya sudah pasti kita lakukan 100% offline, karena pendidikan vokasi itu tanpa praktek itu bukan vokasi namanya. Demikian yang saya sampaikan. Nah, itu tadi kegiatan PKKMB hari kedua, dan besok masih ada kegiatan PKKMB hari ketiga, tentunya dengan narasumber yang jauh lebih kece-kece. Dan tetap untuk mengikuti PKKMB hari ketiga di live streaming YouTube Politeknik Negeri Bali. Dah.